ada di sini ya. Yes. Ibu Warsina yang luar biasa ya. Tetap bersama dengan Happy Salma dan juga Mas Kiwil yang paling ganteng di sini. Tentu saja di ada-ada aja luar biasa. Tadi tuh sebelum kita lihat atraksinya Ibu, kan Ibu sempat bilang ya. Sesudah tadi kita lihat atraksi Ibu yang angkat kota, angkat Mas Kiwil yang tadi Ibu sempat bilang bahwa katanya Ibu pernah tak atraksi dengan mengangkat motor di atasnya beca. Iya, benar. Beca dulu baru motor gitu. Nah, kalau sekarang kita minta pembuktian, Ibu bisa enggak? Angkat motor. Bisa, Ibu, buktiin bisa. Di sini. Soalnya bisa, kita semua aduh, pengen tahu sejauh mana. Yakin Ibu kuat ya. Sama Mas Kiwil lagi enggak? Iya. Enggak usah ya. Oke, coba. Cari apa, Mas? Ada Usi di sini. Tadi Usi izin lagi mau latihan. Latihan tiduran dulu. Saya pengin kegenjak saya. Enggak. Coba kita buktikan aduh. Kekuatan Ibu Warsina katanya mampu. Benar ya, Bu ya? Beneran okay. Nih, Ibu. Ibu ya, benar-benar keren ya. Keren banget, karena kalau dilihat ya apakah kemampuan Ibu Warsina selama 32 tahun beratraksi untuk mengangkat beban seperti ini, mampu menopang hidupnya untuk tetap membiayai keluarganya, membantu dan mensupport suaminya. Dan halal itu dan loh. Dan halal, dan selalu dilakukan sendiri. Mengangkat motor. Demi hidup, gila, Ibu menjalani ini. Ini berarti berapa? Diangkat aja 6 orang loh. Hah? Dan... Jangan dicoba di rumah ya. Ini cuma yang ahlinya aja. Ibu hati-hati. Aku perlu lihatnya. Sekali ini 350.000. Ya Bu. Di kampung. Sedih nggak? Serem ya. Nyawa loh ini. Udah Bu, udah ya, saya ngiletnya ngilu Bu. Alah si Ibu pake digoyang-goyangin lagi. Aduh Teh. Boleh tepuk tangan buat Ibu Warsina. Ayo Pak. Ternyata bener loh. Ini yang laki-laki aja ngangkat berapa orang nih? Ini yang laki-laki ngangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang naik. Berat ya Pak, ngangkatnya berat gak? Kalah lo sama perempuan, lo semua. Gak. Ayo Ibu, sini. Udah yuk Ibu sini. Udah Ibu kalau ada laki telentang mulu, sini. Kasihan saya, Ibu. Sini udah gak usah. Ibu mau doyan. Sini. Ayo Bu, kita ngobrol lagi di situ tuh. Oke, ya. Perjuangan seorang perempuan jangan dianggap sepele. Karirnya seorang ibu selama 32 tahun. Itu kayak pengantin ya Bu pegangannya. 32 tahun atraksi keliling dari kampung ke kampung demi hidup. Dan ini semua dilakukan. Ibu jalan sendiri ya. Si Ibu. Mohon maaf. Ya. Ingin ngetes aja. Oh ya. Saya boleh nyoba nggak? Nggak usah. Saya boleh coba. Nggak usah. Mau ngapain? Saya pengen nyobain. Coba kalau bisa angkat dulu deh sedikit. Mau nyobain apa? Bantalnya. Astaga. Makanya di sini Mas Kiwil, kalau coba bantal sama Mas Kiwil udah gonta-ganti bantalnya bukan. Tapi Ibu, 32 tahun berarti ya total sudah perjalanan karir Ibu sebagai ya seseorang ya atraksi keliling lah ya, mengangkat seperti beban-beban seperti itu. Bahkan yang hebatnya tadi dibuktikan bisa ngangkat motor itu kurang lebih berapa kilo ya Mas kalau motor itu? Hampir sekitar 70-an lebih lah. 70-an ya ampun Ibu, astaga hebat banget. Bu, katanya sama beca juga. Sama banget. Beca juga. Ibu melakukan ini sebetulnya demi hidup pasti kan ya? Iya. Setiap Ibu tampil penghasilan Ibu berapa banyak sih? Yang itu yang kalau di kampung? Iya di kampung, kurang di lebih. Di kampung ya kadang kalau ada banyak orang ngajatan ya kadang sebulan tuh 4 kali. 4 kali, sekali tampil berapa? Uangnya, kasih. Ya hasilnya? Hasilnya 350. 350 ribu? Dan Ibu lakukan itu terus sampai sekarang. Sementara hajatan nggak bisa tiap hari juga ya. Suami, pekerjaan? Kerjanya nggak lah, nganterin saya. Oh suami justru yang nganterin support, Ibu, mensupport. Ya. Mungkin sampai di rumah Ibu ini pijet-pijet kali ya. Biar otot-ototnya nggak keseleo gitu ya. Tapi di sini yang mesti kita hargai bahwa sebetulnya pekerjaan apapun yang dilakukan wanita atau perempuan ya istilahnya, semua pasti punya tujuan dan juga maksud ya. Happy Salma mencoba untuk bisa prioritas dalam menentukan apa yang terbaik. Pekerjaan tetap dibagi dua, karir dan juga keluarga. Lalu kita hargai apa yang sudah dilakukan Ibu Warsina. Semoga tetap sehat terus. Amin. Dan bisa tetap memberikan kehidupan untuk keluarganya. Mas Kiwil, apa yang mau disampaikan untuk perempuan-perempuan yang berkarir dan juga berkeluarga? Yes.
luar biasa lah, bangga saya punya ada saudara seperti ibu yang kuat, si, ya, pasti, yang punya pasti. Kelebihan, sangat. Yang mungkin laki-laki lain nggak bisa. Nah, gitu. Jadi jangan bercanda sama perempuan. Enggak, minimal suami saya stres juga sama kayak saya kali ya. Happy mungkin apa yang mau disampaikan sama ibu? Yang pasti ibu bekerja itu ya kan halal ya. Sangat. Halal. Terus mau melakukan apa saja yang penting tuh benar-benar berdiri di atas kaki sendiri tuh kayak begini. Itu terbukti banget. Terbukti banget. Jadi kalau semua perempuan kayak begini, pasti anak-anaknya akan jadi anak-anak yang hebat. Amin. Baiklah. Kan ibu sumbernya. Sangat-sangat baiklah. Terima kasih sekali ibu. Semoga apa yang sudah dilakukan ibu betul-betul bisa bermanfaat buat semuanya. Salam buat semua keluarga di rumah. Sehat terus ya. Happy. Ya, tetap teh. Berkarir. Makasih. Salam buat semua keluarga. Mas Kiwil tetap hobi untuk menghibur kita semua ya. Siap, ya, terima kasih. Senang sekali saya ini bareng boleh bersama dengan Anda. Boleh tepuk tangan buat ibu-ibu yang cakep-cakep juga. E-Project, thank you banget. Dan kita ketemu lagi di hal yang luar biasa. Di mana lagi kalau bukan di Ada-Ada Aja. Luar biasa. Selamat siang.